Widi, kita akan buka ini dia nih ya. Halo, balik lagi bersama gue Kev di Mekar Terapi. Dan sekarang gue ada satu barang teman-teman di depan gue. Ya, ini dia. Dan ini gue dapat dari hobinya Rasi. Ya, hobinya Rasi. Ini hobinya Rasi. Ini adalah teman gue ya. Dia memberikan satu buah paket ya, paket, dan ini adalah mystery box yang merupakan hadiah ulang tahun ya buat gue. Thank you bro Rasi ya, dari hobinya Rasi. Dan kalian kalau misalnya pengen lelang, ikut lelang, bisa juga ke IG-nya hobinya Rasi ya. Dia juga jual macem-macem ya, lelangan-lelangan kayak gitu, ada Hot Wheels dan Majorette segala macem gitu-gitu ya. Itu banyak banget barangnya, dan tiap minggu kayaknya update terus dia ya barang-barangnya ya. Jadi kalian kalau misalnya ke mau beli Hot Wheels atau apa gitu-gitu untuk lelangan gitu-gitu, bisa ke hobinya Rasi. Kalau misalnya di IG-nya kalau nggak salah Rasi Diecast ya, kalau nggak salah ya hobinya ya. Ya ini dia. Ini dia kalau nggak salah di untuk yang lelangan itu adalah Rasi Diecast, dan hobinya Rasi ini adalah YouTube-nya. Ya, YouTube-nya, dan jangan lupa juga subscribe ke YouTube-nya, oke? Okay? Ini dia nih orangnya nih. Kalian bisa lihat kan? Ini dia orangnya nih. Ini dia orangnya nih. Di sini ada pesannya Happy Birthday, Bang. Ada nama gue di sini tapi gue coret ya. Happy Birthday, Bang. Sehat selalu, segera 100K subs-nya. Amin. Thank you, Rasi. Amin, amin, amin. Thank you. Dan untuk kali ini, gue akan unboxing ini ya. Dan kita akan langsung unboxing di sini ya, karena ini sudah di depan meja, jadi gua akan langsung aja unboxing ya. Oke okay, teman-teman, kita lihat apakah ya mystery box dari Om Rasi. Kita akan lihat, karena ini mystery box kayak gini, dia selalu memberikan ke teman-temannya hadiah-hadiah mystery box seperti ini pada saat ulang tahun teman-teman, dan kebetulan gue minggu lalu ulang tahun. Dan ini dia, kita akan buka apakah isinya teman-teman ya. Yang pasti gue pasti diracunin Hot Wheels nih sama nih orang ya. Yang pasti gue diracunin Hot Wheels sama nih Rasi nih. Widih, apakah ini, Widih, kita akan buka ini dia nih ya. Gue akan buka ya. Wah, ini mesti pakai ini ya nih teman-teman nih. Oke. Okay. Wah, pasti gue belum punya nih. Oh, ini gue udah ada nih ya. Widih. Ini gue dapat yang ini ya. Apa sih ini? Namanya 32 Ford man ya. 32 Ford yang ini ya. Ini dia. Thank you Om Rasi. Dan di sini ada tulisan Happy Birthday Bang gitu kan, lancar sukses mantap Rasi Diecast. Oh iya, ada tanda tangannya. Dan gua nggak akan unboxing, nggak akan gua lusin ya ini ya, karena dia ada tanda tangannya si Rasi. Dan satu lagi gua dapat matchbox lagi Volkswagen Type 181. Thank you Rasi. thank you. Kalau ini gua emang ini gua ada nggak ya? Kalau masalah ada ya gue ini ya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi gue double adanya ya untuk yang versi matchbox yang ini ya, teman-teman ya. Dan gue juga dapat apa lagi? Dapat stiker man, dapat stiker. Ini dia, dapat stiker dari hobinya Rasi. Ya itu dia. Ini dia. Ini orangnya kayak gini nih. Kadang-kadang orangnya kalau di screen gitu suka miring-miring kayak gini nih, man. Ya kan? Rasi miring ya. Dan ini. Kalau menurut gue ini cukup bagus ya. Ini mobil drag race kayak mobil zaman dulu klasik. Tertitu klasik Ford ya teman-teman. Ini gue nggak ada nih kalau versi yang kayak gini. Ini yang ada gesernya ya, versi yang ada geser. Mungkin kalian juga sudah punya semua ya teman-teman ya, yang versi ini ya. Kalau menurut gue cukup oke. Ini mobil-mobil ini ya. Karena mobil ini benar-benar cukup klasik teman-teman ya. Dari bentuknya, dari ininya ya. Ini kayaknya gue pernah punya apa ya? Kalau yang ada blue cardnya gue punya apa ya waktu kemarin ya? Gue lupa. Gue punya satu blue card ya mirip-mirip mobil ini. Apakah sama ya? Ini 32 Ford ya, sama atau enggak ya? Kalau sama sih bagus, jadi varian gitu kan?
Gue punya yang satu blue card ya, blue card rada mirip kayak gini mobilnya nih, dan ada satu lagi yang versi Hong Kong. Kalau yang Hong Kong sih sedikit rada mirip juga ya, tapi gua rasa bukan yang 32 Ford kayak gini ya, yang versi Hong Kong. Tapi it's okay ya, ini keluar tahun 2019 teman-teman, kalian juga mungkin sudah tahu. Dan ini adalah made in apa nih, made in apa nih di bawahnya nih, ini adalah made in Malaysia ya, 32 Ford ya, copyrightnya tahun 1997. Dan ini juga kayaknya nggak perlu gue bahas karena kalian sudah lihat ya semuanya ya. Di sini warnanya emas dan ada warna putih dan orange gitu-gitu ya, kayaknya sudah cukup jelas ya. Dan ini gue juga sudah pernah bahas juga, bahkan gue sudah pernah unboxing sepertinya ya, gue sedikit rada lupa nih ya, gue udah pernah unboxing yang versi box tapi ya kalau nggak salah ya, ini yang versi yang ada tanaman daun-daunannya di pintunya ya, itu dia daun-daunannya di pintunya teman-teman ya. Jadi nggak perlu lagi gue bahas ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu dia unboxing singkat banget ya sebenarnya ya, singkat banget. Dan gue thank you banget nih buat hobinya Rasi karena sudah memberikan hadiah ya, hadiah ulang tahun untuk gue. Dan ini benar-benar pasti akan gue simpen nih, apalagi yang ada tanda tangannya, pasti akan gue kasih protektor nih ya. Seperti yang kemarin gue kedapet rawak dari Papi Diecast ya. Dari Papi Diecast gue dapet rawak dan dia ada tanda tanganin, dan itu pasti gue akan pakein protektor ya kalau untuk itu. Termasuk juga stikernya juga, ini dia. Oke teman-teman, sekian dulu ya unboxing singkat kali ini teman-teman, karena ini emang edisi khusus spesial membuka hadiah ulang tahun dari temen ya. Dan jangan lupa subscribe, comment, dan like. Dan thank you teman-teman, thank you for watching.